Dirbinmas Polda Metro Jaya melakukan kegiatan sosial dalam rangka pencegahan COVID-19 dengan membagikan 2.000 masker gratis di sekitar kawasan Lampu Merah Blok M, Jakarta Selatan. Kampanye dengan membagikan masker ini dilakukan agar masyarakat tertib dalam mengikuti standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan sosial ini didampingi oleh TNI serta Bayangkari dan diikuti pemberdayaan kesejahteraan keluarga kelurahan PKK Melawai yang turut andil melancarkan kegiatan ini. Kasubdit Banpinmas Korbinas Barkapolri Kombespol Narsum Fahmi mengatakan kegiatan ini sesuai dengan cita-cita dari Inpres nomor 6 tahun 2020 yaitu percepatan pencegahan COVID-19 dalam upaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Kita sesuai dengan cita-cita daripada Inpres nomor 6 tahun 2020 yaitu percepatan pencegahan COVID-19 dalam upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi intinya Inpres itu mengamanatkan agar pencegahan COVID-19 ini segera bisa menurunkan angka yang terinfeksi COVID-19. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV, salam Tribrata.